Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di channel Yusuf Creator. Oke, di video kali ini saya akan mengeksplor salah satu kolam renang ya, kolam renang yang terbengkalai yang ada di salah satu daerah, dan tepatnya itu di kota ya guys ya. Nah, kolam renang ini kurang katanya terbengkalai karena faktor COVID dan sedikitnya para pengunjung di kolam renang ini coy. Nah, seperti apa tampaknya? Jangan di skip video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nanti saya akan ceritakan kenapa kolam renang ini terbengkalai begitu saja guys. Oke, jangan kemana-mana, pantauin terus videonya, jangan di skip. Langsung kita ke lokasinya cuy. Teman-teman, jadi seperti ini nampak dari kolam renang yang sudah terbengkalai begitu saja, dan kita bisa lihat sendiri di situ tuh ada pembatas pagar dan sudah dirombak ya. Dan konon ceritanya kolam renang ini tuh dari tahun 2019 ya terbengkalai, dan awal kali COVID terbengkalai karena memang mungkin sedikitnya para pengunjung di kolam renang ini teman-teman. Nah, karena di sini lagi suasana hujan, jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada rintisan-rintisan hujan turunnya yang mengganggu video kali ini. Nah, jadi sebenarnya saya tuh sudah mengeksplor malam hari di kolam renang ini teman-teman. Nah, tetapi saya di sini akan mengeksplor di siang harinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini bagian kolam renang yang biasanya untuk anak kecil nih. Kolam renang untuk anak kecil, karena ini prosotannya nih, entah di bagian mana, kayaknya di bagian situ teman-teman, untuk anak kecil ya. Dan di sana itu gede nih, untuk anak gede, karena di sana itu cukup apa ya, cukup ini juga cukup dalam. Sebenarnya di bagian sana itu terlihat ada taman bermain, namun tertutup oleh rimbunan-rimbunan pepohonan yang menjulur tinggi, jadi tidak terlihat ya. Dan ini water boomnya teman-teman ya. Ini seperti water boomnya yang sangat tinggi banget, ada 3. Nah, waktu saya kesini di malam hari itu masih banyak barang-barang yang tersimpan di sini, tapi entah beberapa bulan yang lalu saya ngonten di sini itu masih banyak barang-barang, tapi di sini sudah kosong gitu. Nah, waktu itu saya di sini tuh ada kayak semacam karpet ya yang di sini, dan kursi-kursinya itu masih banyak dan masih bagus-bagus juga. Ada meja juga gitu yang masih tersimpan di sini, namun sekarang sudah tidak ada, yang mungkin diambil gitu. Oke, di sini tuh adalah bagian restorannya teman-teman ya, bagian menu makanan. Oke, kita nyalakan lampu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, ini bagian restoran yang mana bagian masak-masak teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di laci-lacinya juga mungkin beberapa barang yang diambil dari restoran ini ya, yang memang berharga jadi diambil. Oke, kita lihat teman-teman. Sini saya nggak pakai saunangan, kosong ya, kosong semua, ini kosong semua, mungkin barang-barangnya itu sudah diambilin. Kita lihat satu persatu teman-teman, kosong cuy, semua ini kosong ya. Waktu saya di sini tuh masih banyak sekali barang-barang yang tertinggal di sini, namun tetapi mungkin diambil oleh pemiliknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian apa nih? Nah, di sini selain petugas kafe dilarang masuk. Tadinya ini terkunci cuy, tapi entah kenapa ini bisa terbuka. Saya heran, mungkin ada yang dobrak cuy. Ini bagian lemari-lemari kafe gitu ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman,
banyak sekali ini berserakan sampah-sampahnya, teman-teman. Oke, kita lihat. Kosong semua. Mungkin ini sudah ada yang ngegeledah atau memang banyak yang diambilin ya, nggak tahu ya. Lihat, ini nota-notanya, cuy. Ini nota-notanya. Sampah-sampahnya pun masih ada, itu ada makanan juga. Astagfirullah. Semoga ini bukan apa ya? Bukan orang yang tidak bertanggung jawab yang kesini, tapi mungkin pemiliknya atau yang punya gitu ya, manajer atau apa yang sini gitu, yang mengambil barang-barangnya, teman-teman. Ini jadi bagian kafenya nih. Oke. Okay, assalamualaikum. Sorry. Wes. Astagfirullah, ini pecah, cuy. Pecah kenapa nih? Apakah ada yang dobrak? Mungkin ya. Ada yang dobrak kali itu. Ini pecah bagian belakang, cuy. Ya mungkin didobrak atau apa, hilang kuncinya jadi ini dipecah. Atau ada yang maling gitu. Assalamualaikum. Oke, kita lihat, cuy. Ini kosong. Cuman ada nota-nota aja. Kosong, cuy. Ini cuman berserakan kayak nota-nota dan catatan. Coba review barangkali. Ini masih bagus ini lemarinya nih. Masih bagus banget nih. Lemarinya masih bagus kalau dimanfaatkan atau diambil lagi gitu oleh pemiliknya gitu. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita ke salah satu ruangan lagi. Assalamualaikum. Ini restroom. Astagfirullahaladzim. Waktu kesini saya itu, ini masih tertutup ya. Waktu kesini malam-malam itu explore, ini masih tertutup, tapi ini pecah, aneh sekali ya. Ini orang yang tidak bertanggung jawab kalau misalkan ada orang yang kesini yang memecahkan ini. Serius, saya tiba-tiba datang kesini kaget kok ini pecah gitu. Apa mungkin karena lupa kunci jadi dipecahkan atau gimana gitu ya. Semoga ini karena lupa kunci dan apa ya, dipecahkan gitu. Ini AC-nya masih nyala, cuy. AC-nya masih nyala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak bagasi, tapi saya nggak berani buka lah, takut ada apa-apa. Ini AC-nya masih nyala, cuy. Tuh masih kedap-kedip hijau. Tuh. Ada sertifikat-sertifikat juga. Luar biasa. Nah. Oke. AC-nya masih nyala, cuy. Saya masih kerasa dingin loh di sini loh. Dinginnya AC loh. Ini siapa yang mencahinnya? Ini juga kebobol ini tuh, cuy. Kebobol ini nih. Ya mungkin ya karena hilang kunci gitu ya. Assalamualaikum. Kita lihat. Assalamualaikum. Ini bagian apa nih, cuy? Ini mungkin bagian WC atau apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya di sini tidak akan mengganggu. Sini saya silaturahmi. Astagfirullah. Ini bagian meses. Saya malas untuk nge-syuting-syutingnya. Astagfirullahaladzim. Mari, cuy. Ini bagian locker-lockernya. Assalamualaikum. Saya juga. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Gokil nih, cuy. Anjir. Yuk, cabut. Oke, kita ke yang lainnya, cuy. Oke. Ini ada salah satu ruangan yang tidak bisa dibuka nih, masih terkunci. Oke, ini nampaknya, teman-teman, nampak dari kolam renangnya. Kita tidak bisa masuk ke situ karena hujan dan takutnya licin. Karena ini bagian apa ya? Saya nggak mau lah kesinilah. Kalau tak ada apa-apa takut jatuh juga.
Ini juga Heman nih masih berfungsi dengan baik. Waterboomnya cuy, wakil parah. Ini belakangnya apa nih? Wah, saya mau kesini takut ini HP-nya cuy hujanan. Kayaknya ini WC lagi. Ini konon katanya di sini ada ruangan bawah tanah, tapi nggak tahu di mana gitu. Seperti ini cuy. Oke, meraih. Wow, ini baterainya mau habis cuy. Sorry. Wes, sorry baterainya mau habis cuy. Kita lanjut ke bagian sini cuy. Hah, ini senter baru nyala ya. Baru nyala sekarang. Tadi kurang apa? Kurang cahaya. Oke, di sini kita lihat ada apa saja, teman-teman. Ini mungkin bagian apa ya? Bagian pos satpam atau gimana nih? Coba lihat. Tapi di sini saya tidak mengambil apa-apa ya, tapi di sini saya hanya review juga dan saya hanya melihat-lihat gitu ya. Ini tahun 2020 nih. Masih tahun 2020. Dan di sini saya sudah izin sama warga sekitar buat eksplor ke sini, teman-teman. Ini masih banyak sekali dokumen-dokumen dan para piagamnya, teman-teman. Ini para piagam-piagamnya juga sekali. Coba kita lihat di sini ada apa. Ini buku-buku nih. Coba kita lihat, teman-teman. Gerage Majalengka, ini Yasin, opening Waterboom. Oh. Oke. Okay. Ini nota-notanya aja. Di sini saya tidak akan mengambil apa-apa. Saya di sini hanya mereview, mengeksplor dan ya mungkin karena faktor pandemi gitu ya. Jadi kolam renang ini terbengkalai begitu saja. Wes, ini laci duit nih biasanya, teman-teman. Oke. Okay. Ini tiketnya atau apa nih? Tutup kembali. Saya nggak bawa sarung tangan lagi. Oh, ini tiketnya cuy. Atau apa nih? Sorry, ngeblur. Voucher harga normal 15.000, harga diskon 10.000. Ini tahun berapa nih? Tahun 2019 ya. Kalau nggak salah tahun 2019. Sorry. Ini tahun 2019, kalian bisa lihat sendiri. Noh. Tahun 2019 Desember 31 ini berarti 31 Desember masih ada nih terakhir kali. 2020 kan corona ini lagi. Ini ada sebuah telepon ya, telepon apa ya? Telepon ini nih. Nggak tahu ini telepon apa. Ada cap-cap juga. Ini tiket nih masih satu lot. Ah, gokil. Tuh. Oke. Okay. Ah, gokil. Oke, okay, kita langsung balik ke Majalengka, ke rumah ya, oke. Okay. Teman, jadi seperti itu kolam renang yang terbengkalai yang berada di kota Majalengka ya. Dan mungkin kolam renang ini tutup karena COVID ya.